Betul. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyentuh banyak isu yang berkaitan dengan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jikalah saya di sebelah sana, saya akan sentuh lebih banyak lagi perkara-perkara dan isu-isu yang seharusnya ditangani oleh kerajaan. Memang betul, ahli-ahli yang berhormat. Pertamanya, yang berhormat Silam, yang menyebut rancangan tebatan banjir di kawasan beliau, mana yang sudah dibuat, mana yang belum dibuat. Kalau kita tengok peruntukan untuk rancangan tebatan banjir di Sabah, 20 juta untuk tahun 2015. Bayangkan 20 juta untuk apa? Cukup ke tidak cukup? Oleh itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Alam Sekitar sememangnya menyampaikan senarai projek-projek ke EPU untuk kelulusan. Jadi, yang diberi kepada kita macam inilah. Sama ada ianya mencukupi atau tidak mencukupi, itu memang susah sangat. Sebab kita perlu menggunakan peruntukan yang sedia ada. Oleh itu, Yang Berhormat Silam, saya amat prihatinlah kepada Yang Berhormat Silam yang menyentuh rancangan tempatan banjir di kawasan dia. Hulu Langat. Hulu Langat menyentuh mengawal tadahan air. Sememangnya kawasan tadahan air amat penting kepada kita. Kalau kita yang pertamanya tidak mewartakan kawasan tadahan air di satu lembangan sungai, maka sungai itu kita boleh garanti ianya akan tercemar. Oleh itu, mewartakan ini amatlah penting supaya pembangunan tidak dibuat di kawasan tadahan air. Maka yang beliau sebut tentang maklumat geospatial ataupun geospatial data ini adalah penting untuk kita. Geospatial ini kementerian mendapatkannya sama ada daripada jabatan remote sensing ataupun kita memperolehikannya daripada membeli daripada luar negara yang data geospatial ini ataupun maklumat geospatial. Ini adalah satu perkara yang saya ingin memaklumkan amat penting untuk pembangunan negara dan untuk pelbagai aktiviti-aktiviti yang tidak dilulus oleh kerajaan. Karena ini kita nampak gambar dari atas seperti GIS, Geographical Information System ataupun gambaran remote sensing dan sebagainya. Yang berhormat Ulu Langat juga. Menteri, Menteri, di mana Menteri? Bagi tanya satu soalan dengan tebakan air. Nanti, saya belum sampai di situ, Bakri. Tak, Bakri tak sempat tanya soalan. Berujak, nak tanya satu soalan. Nah, tanya satu soalan, apa tu? Ya, okay. Terima kasih Tuan Pengerusi dan di mana Menteri memberi peluang kepada Bakri tanya satu soalan. Di sini saya nak tanya Menteri, menunjuk kepada apakah yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri pada 21 hari bulan Oktober 2014 dalam mesyuarat Majlis Sumber Air Negara ke-9 bahawa 9.3 bilion ringgit Malaysia diperlukan untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di 102 bandar dan pekan di seluruh negara. Saya minta Menteri menjelaskan berapakah peruntukan yang surat digunakan. Yang itu macam berbahas yang Umar. Tak, saya tanya soalan. Ya. Okay. Untuk tuduhan peran pencegahan banjir. Yang Umar, silakan duduk. Ramai tadi rakan-rakan kita yang menyentuh
tentang perkara ini. Apabila saya sampai nanti, saya akan sebutkannya. Berapa peruntukan yang diperlu dan kajian dan penyelidikan yang telah pun dibuat oleh JPS. Tuan Pengerusi, penjelasan Menteri. Sedikit ni. Ya. Yang Mohd Menteri. Mana? Hulu Langat. Hulu Langat. Hulu Langat. Ini belum lagi Hulu Langat. Tak. Maksud geospesial tadi, kenapa kita kena depend dengan negara luar? Kita tak ada kemudahan sendiri. Terima kasih. Yang berhormat, sebab geospesial ini, geospesial information and geospesial technologies. Satelit kita di atas itu tak ada dan tak cekap untuk mengambil gambar menggunakan hyperspectral camera. Sebab apa yang kita perlukan sekarang adalah dalam bentuk 3D juga. 3 dimension. Gambar-gambar ataupun images 3 dimension. Oleh itu, kita perlu juga beli daripada luar negara seperti dari Spot. Sekarang Spot kepunyai France. Dia punya resolusi 1.5 meter sekarang. Jadi, inilah yang memberi image yang paling detail lagi Menteri, dalam perkara ini. Kita tanya satelit, Menteri. Siapa tu? Stampin. Okay. Tadi Menteri cakap kita perlukan satelit, partial satelit. Tapi kenapa kita punya razak satelit nombor 2 dan nombor 1 tu, yang satelit yang dihantar tu kamera biasa? Kan lebih baik kalau kita hantar satelit yang mempunyai sensor yang boleh mendetect apa yang perlu Menteri gunakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Itu kita punya satelit Razaksat, boleh juga ambil gambar, tetapi di kawasan yang sudah gagal, yang besar, resolusi dia tidak begitu detail. Yang kita mau untuk perancangan sekarang adalah resolusi yang detail. Kalau ianya boleh mengambil image daripada atas 1.5 meter persegi itu, kita punya tandas dalam rumah pun kita boleh nampak. Menteri, saya setuju. Jadi kita cancel saja itu Razaksat program. Lebih baik guna Google Earth lah, Menteri. Jangan nak cakap cancel. Itu yang ada membantu kita. Kalau duit kerajaan sudah banyak, lebih daripada itu pun kita buat. Kena kita ikut pembangunan dan progres apa yang dilakukan oleh dunia. Kita ikut. Tapi ini adalah peruntukan. Kalau duit kita ada, kita buat. Semuanya kita buat. Seterusnya, Hulu Langat juga menyentuh tentang ini mineral dan geoscience. Apa mineral baru? Menteri, tadi Menteri sebut tentang soal kawasan tadahan air. Betapa ianya penting dan ianya perlu diwartakan dan sebagainya. Lalu, kenapa sekarang aku sebut ini, tadi masa saya jawab tadi itu saya tak nak, sebut? Saya nak masuk yang lain semua dah bangun. Saya bangun tadi saya tak sempat. Itu saya tak tahu ada time limit. Ada time limit ke? Jalan, ya, lalu tanya pengurusi. Ya, saya nak tahu sekadar sejauh mana pemetaan, penguartaan kawasan-kawasan tadahan air ini telah dan sedang dilakukan. Ini memang dilakukan oleh negeri-negeri sebab ini adalah tanggungjawab negeri. Setiap negeri mempunyai majlis sumber air mereka sendiri, jadi inilah tanggungjawab mereka sendiri. Tetapi ada juga negeri yang tidak buat. Jadi kalau kita buat, mengikut perundangan. Kalau ada perundangan yang kita perlu mewartakan, jadi kita wartakanlah kawasan tadahan air. Maknanya pemantauan secara keseluruhannya dilakukan oleh kerajaan pusat. Kalau ini kita ada negeri yang buat tu, alhamdulillah, maka pusat nampak dan pusat kira kata baguslah negeri buat, kan? So setakat ini di seluruh negara kita, mengikut pemantauan yang dilakukan oleh kerajaan pusat, sejauh mana kawasan-kawasan tadahan air ini telah pun dikenal pasti dan telah pun digazet ataupun telah pun diwartakan dan dilindungi daripada projek-projek pembangunan. Is it an ongoing dengan izin? Is it an ongoing process ataupun ianya telah pun dikenal pasti dan semua data-data itu telah pun lengkap? Status dia sekarang ini.
Yang hormat, ada yang sudah pun dikenal pasti, ada yang sudah diwartakan. Tetapi proses ini adalah ongoing. Yang penting ianya ongoing supaya pembangunan yang berleluasa tidak berlaku dan tidak dikontrol di mana-mana pun. Jadi inilah yang mengaitkan dengan pembangunan tanah dan sebagainya. Okey, Yang Muhammad. So, how many percent would you say currently, sekarang ni, berapa peratus yang telah selesai? Berapa peratus lagi yang perlu? Negeri-negeri mana yang dah buat? Negeri mana yang belum? Boleh Tuan Menteri berikan dalam bentuk tulisan? Masih? Okey. Kalau Yang Muhammad nak dalam bentuk tulisan, sebab ini statistik specific figures, saya akan beri dalam bentuk tulisan. Ingat ini ya, Yang Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. I don't expect you to answer sekarang pasal memang benda ni figure-figure dan sebagainya. Yalah, sebut terima figure-figure. Terima mana saya boleh ingat figure-figure yang banyak. Terima kasih Yang Muhammad. Terima kasih. Seterusnya, ini. Hulu Langat yang menyentuh tentang mineral baru. Mineral baru yang sebenarnya, mineral, metallic mineral yang sudah dikenal pasti di negara kita memang 22 kesemuanya metallic mineral. Yang bukan metallic mineral ada 21 yang sudah dikenal pasti. Nak dikatakan sama ada yang baru ataupun tidak, kita tidak ada yang baru. Cuma yang 22 metallic mineral dan 21 non-metallic mineral itu yang sudah dikenal pastilah. Jadi, tetapi industri penomongan untuk metallic mineral bergantung kepada jumlah mineral di sesuatu kawasan, whether it is economic feasible or not, dengan izin. So, begitulah dia. Yang juga penyelidikan alam dia, sekitar yang disentuh yang, oleh Dato' Pengerusi, Hulu Langat bangun. Hulu Langat, ya Hulu Langat. Sikit dia, ya, okay. Yang Muhammad Menteri, adakah benar saya dipahamkan emas dan uranium mungkin boleh didapati di Kelantan? Terima kasih. Emas dan uranium. Emas memang ada di Kelantan. Emas. Tapi belum dilombongkan lagi sebab reserve dia kecil. Jadi economic feasibility mungkin kurang lah. Tetapi uranium belum dipastikan lagi. Uranium belum dipastikan lagi. Sebab uranium ini dalam bentuk kecil-kecilan traces memang ada di retailing tin mines dulu. Memang ada. Ini monazite. Jadi itu hanya traces saja yang tidak membahaya dan tidak perlu digunapakai. Terlalu kecil. Jumlah dia terlalu kecil. Okey, penyelidikan alam sekitar ini kaedah untuk penjagaan alam sekitar. Penyelidikan alam sekitar memang diteruskan dan dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar. Kerana yang penting adalah alam sekitar kita semakin berubah. Yang Muhammad Datuk Seri Pengerusi. Oleh itu penyelidikan ini amatlah perlu. Kita ingin tahu dan apakah yang impak kalau pembangunan itu dilakukan di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, tengoklah Kuala Lumpur. Di manakah alam sekitar ataupun kualiti alam sekitar itu terletak? Sama ada dia tinggi ke ataupun rendah ke. Oleh itu, jika pembangunan terlalu pesat, maka kualiti alam sekitar kita daripada segi kualiti udara memang menurun. Kualiti udara memang menurun. Di waktu panas, kalau kita berjalan di
di jalan raya, di mana-mana pun disebabkan kenderaan terlalu banyak, kita kena sesak nafas. Walaupun jantung kita sehat sebagainya, kita tak ada sakit jantung, tapi sesak nafas. Ini disebabkan ozon di permukaan tanah. Ini yang membuat kita sesak nafas. Yang ozon inilah juga yang membuat pencemaran udara yang teruk. Datuk Menteri. Seterusnya. Putatan ya, Umat. Apa? Boleh minta penjelasan sikit. Okey. Putatan, silakan. Ya, terima kasih Datuk Doktor Pengurusi. Soal Umat, bagi ruang dulu cakap yang Umat. Soal perubahan cuaca ni, pemanasan global. Yang disentuh yang berhormat ni soal apa yang keadaan di bandar, pengeluaran karbon dioksida daripada industri-industri kilang-kilang dan daripada kenderaan-kenderaan. Rasanya menteri tapi belum sampai ini, ke isu itu yang berhormat. Ya, ini sampai lah ni. Ya, pasal ni penyelidikan soal iklim. Iklimnya tentu mesti iklim. Jadi adakah apa sudah progres ya kepada penyemakan ataupun penyelidikan terhadap coral bleaching di Malaysia ni, Pulau Katam sebagainya, dan perubahan cuaca mengakibatkan air laut naik dan banyak tumbuhan-tumbuhan kita di pantai-pantai serta pun terusak, dan apa usaha kerajaan untuk menanam kembali pokok-pokok yang sepatutnya menjaga persisir pantai kita. Jadi ini kalau kita melihat di kawasan saya, Datuk Pengerusi, banyak sudah tanah-tanah di pesisir laut itu rusak kerana ombak, pukulan ombak dan sebagainya. Sejauh mana sudah progres kerajaan untuk dalam butiran yang berhormat sebutkan tadi itu? Ada kaitan dengan putatan penyelidikan, Menteri. Ini boleh. Penyelidikan alam sekitar. Alam sekitar, penyelidikan. Ada kaitan dengan putatan. Boleh bagi, ya, Mama. Sekejap, 30 saat saja. Boleh? Cakap apa? 15 saat. Okey, boleh. Terima kasih, Menteri. Saya yang tengok jam ini sekarang, 15 saat. Sekarang. Saya nak minta pandangan Menteri merujuk kepada kertas penyelidikan dan kajian-kajian daripada pakar-pakar saintis antarabangsa. Nak minta pandangan, fenomena global ini sudah sampai ke tahap di mana ianya tidak dapat dielakkan. Jadi jika suatu tindakan drastik tidak dilaksanakan oleh kementerian, kejadian banjir sudah pasti akan kian tahun kian teruk. Ini jelas apa yang berlaku di Kuantan, Johor dan yang berhormat kawasan kita Kuching, ya. Semakin teruk seperti di kawasan Batu Kawah, Tawan Desa, Tawan Jaya dan Setakan dan banyak lagi. Jadi dalam suatu maklum balas daripada yang berhormat bahawa kajian flood mitigation dengan izin hanya akan siap pada 2017. Ini terlalu lama. Pada masa itu mungkin Bintulu pun dah tenggelam. Sebagai penyelesaian sementara waktu, saya cadangkan bekerjasama dengan Majlis Pembandaran kalau boleh mendesak mereka untuk mendalamkan serta naik taraf saluran di mana di kawasan, ada yang di kawasan kita saluran selama 20 tahun tak pernah dijagai. Jadi minta pandangan Menteri, apa pandangan Menteri terhadap kajian global warming yang sudah sampai tahap di mana tak boleh dielakkan. Terima kasih Menteri. Terima kasih kepada kedua-dua rakan ini, Utatan dengan Stampin. Global warming, climate change memang cannot be reversed anymore dengan izin. Walaupun kita tak buat apa-apa, kita balik kepada Stone Age. Tak guna kereta, tak tebang hutan dan sebagainya. Ianya tidak boleh di reverse lagi. Dia akan terus naik dan peak sebagai plateau. Dan 200 tahun baru dia boleh menurun. Baru dia boleh menurun climate change dengan global warming ini. Jadi oleh itu apa yang perlu kita lakukan di negara kita adalah proses adaptasi dan mitigasi. Sebab ianya bukan dilakukan oleh negara kita saja. Negara kita hanya menghasilkan 0.6% gas
rumah hijau ataupun greenhouse gases. Tetapi negara China menghasilkan 28% dan Amerika Syarikat 15.5% setiap tahun ini. Jadi inilah yang berlaku, bukannya negara kita yang buat. Sebab udara tidak memerlukan pasport, ianya merintasi sempadan, pergi ke mana-mana. Jadi inilah penyebab dia. Sebab kalau global warming berlaku sekarang pada tahun 2050, bayangkan. Pakar-pakar telah pun estimate bahawa paras air laut akan meningkat tidak kurang daripada 50 cm. Tetapi ianya akan lebihlah. Tidak kurang daripada 50 cm. Dan pada tahun 2050 disebabkan kadar suhu meningkat di temperate countries dengan 5.6 darjah Celsius. Bayangkan kalau musim winter apabila suhu kosong, tapi dengan 5.6 darjah Celsius suhunya akan meningkat ke situlah, 5.6 darjah Celsius. Jadi semakin panas. Apabilanya panas, bayangkan dekat North Pole, ice itu semuanya akan menjadi cecair. Itu yang membuat paras air laut meningkat. Jadi ini memang betul. Kawasan pesisiran pantai yang Muhammad kutatan akan tenggelam. Banyak kawasan akan tenggelam pada tahun 2050. Sekarang pun ada kepulauan telah pun menghilangkan 10% tanah mereka kepada peningkatan air laut. Jadi apa yang kita buat juga dengan rancangan tempatan banjir itu hanya sementara. Tetapi dalam tahun 2050, dalam 21st century, kalau lebih banyak lagi hujan, air laut sudah pun meningkat, cukupkah itu RTB yang kita telah buat itu? Jadi ini semuanya untuk sementara sahaja. Sebab selagi negara maju tidak mengurangkan penghasilan gas rumah hijau ke udara, beginilah keadaan dunia, termasuk negara kita. Ya, batu bangun. Seterusnya batu, kenapa tadi tidak ini hanya nak respon. Terus ya, Menteri. Nak tanya. Batu. Soalannya? Soalannya ialah, kalau dengar dari Menteri, seolah-olahnya segala usaha ini sia-sia saja. Tapi padahal kita sebahagian daripada panel untuk mengawal global climate change. Kalau kerajaan ambil sikap ini tidak ada akan berubah apa-apa, then apa gunanya kita masih berusaha? Dan lagi pun kalau Timbalan Menteri sebut tentang ini hanya kerana green gas yang telah dikeluar oleh negara maju, tidak semestinya, kerana negara-negara Asia juga bertanggungjawab sebahagian besar daripada yang telah menyumbangkan climate change ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Itulah sebabnya setiap tahun dunia berkumpul semua untuk berbincang di dalam Conference of Parties untuk Climate Change. Tahun ini ianya akan diadakan di Peru pada bulan Disember. Selama ini kita berdasarkan kepada Kyoto Protocol, tapi Kyoto Protocol sudah tamat pada tahun 2012 kerana negara-negara maju di dalam Annex 1 tidak mahu menerima Kyoto Protocol. Jadi kita hilanglah itu. Jadi macam mana lagi mau diteruskan? Satu lagi cadangan oleh
negara Perancis, ini protokol yang lain. Menggabungkan negara yang membangun seperti kita dengan negara maju. Tapi saya belum nampak lagi draft ini.